Assalamualaikum saudara Kemeti, di mana juga berada. Hari ini masak apa guys? Kemeti hari ini masak ayam masak merah. Nih prosesnya sangat lama ya, ayamnya besar-besar loh potong dia ya. Kalau kecil-kecil itu Kemeti, anak Kemeti katanya keras, jadi Kemeti potong besar-besar. Ayam satu ekor tuh hanya potong 6 ya, potong, jadi 6 ketul ya, jadi 6 potongan ya. Lambat masaknya ini. Tadi Kak Meti dah goreng dah ayam ni, tapi dia Kak Meti campur balik dengan cabai yang baru Kak Meti apa ya. Dia bagi kering-kering baru sedap, kalau macam ni dia sedap, anak Kak Meti dah sekampun. Dia yang kalau macam dah sambal tu, baru dia kata sedap. Tapi ada campur tahu guys, ni pun tahu ya guys ya. Ni tahu, ada tahu ni, ni tahu. Tadi Kak Meti beli tahu 2 keping, masuk sekali ke ayam. Kuali ni suka galik-galik tau. Dia suka lari-lari tau. Kak Meti tak suka sangat pakai ni. Kalau kuali yang apa tu, okey. Dia tak lari-lari. Walaupun kita kacau macam mana pun, dia tak gerak. Kalau ini kualinya sangat ringan. Kalau kita suka gerak-gerak dia. Dia kena pegang macam tu, okey lah. Tapi kalau pegang macam mana nak pegang kamera, ya kan? Kak Meti tak pakai minyapot ni. Kak Meti guna tangan. No? Guna tangan, pegang handphone. Ini sudah bulan dah hampir siap, sudah hampir siap sudah. Ini nampak merah tapi cabai dia tak pedas ya. Karena Kak Meti saja beli cabai tak pedas.
Anak kami tidak suka sangat makan cabai pedas-pedas.